body atau casingnya sudah kita temukan, beacon sudah kita temukan, tinggal kita mencari memori. Ya. Saya kira itu masih ada. Wilayah pencarian kita tetap persempit, ya. Sementara kita memetakan dari KRI Rigel itu ada 3 spot dari yang kemarin, dan itu kita semua sudah menyapu. Dari tadi penyelam itu ada berbaris di bawah. Karena itu tadi kita harus mencari dengan secara manual, karena ya sinyal untuk sudah lepas. Nah, memang di sini kalau dibilang faktor kesulitan ya. Tapi ya mohon kesabaran ya. Kita perlu sabar, teliti. Nah, mudah-mudahan 2 atau 3 hari ke depan kita bisa mendapatkan. Tentunya mohon doanya sekali lagi.